ternyata salah satu faktor pencetus seseorang menyalahgunakan narkoba adalah dari keluarga gitu loh. Selamat siang sobar, sobat bersinar Pelabuhan Muara NTT. Apa kabar? Salam jumpa dalam episode perdana Pelabuhan Muara Podcast bersama saya di sini Ivana Jubliana. Semoga sobat bersinar dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik di episode yang perdana ini. Dan sudah bersama-sama dengan saya, sosok perempuan yang mendidik, memberikan dirinya dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia khususnya. Selamat siang Ibu Dr. Amrita, SPKJ MSc. Apa kabar Ibu Dokter? Selamat siang Mbak Ivana, kabar baik. Gimana Mbak Ivana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa baik dokter. Saya agak tersanjung dan tersipu dipuji seperti itu. Ya, luar biasa, justru saya juga merasa dokter, luar biasa sekali karena wah, bisa berbincang-bincang bersama sosok yang sangat luar biasa. Yes. Ini promosinya. Iya, Ibu Dokter Amrita ya, saya sapa sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Republik Indonesia. Iya, betul. Dari awal Ibu Dokter bergabung di BNN itu sendiri, tantangan apa yang Ibu Dokter hadapi? Banyak sekali ya. Iya. Amat sangat banyak, tetapi mungkin kita kerucutkan aja dengan apa yang saya kerjakan dan mungkin bidang keilmuan saya terkait dengan masalah kesehatan. Nah, kita dihadapkan pada tantangan. Memang ini salah satu dampak dari globalisasi ya. Dampak 3 tahun terakhir dengan COVID di mana era teknologi menjadi mendominasi kehidupan pribadi kita sehari-hari, sehingga tidak ada batasan lagi tuh informasi, dan juga batasan global antar negara itu sudah sangat kecil sekali, hanya dalam genggaman handphone kita apa yang terjadi di seluruh dunia kita sudah tahu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, tentunya juga tantangan situasi ini bukan hanya dirasakan oleh saya, tapi seluruh masyarakat Indonesia ya, secara khusus di mana informasi itu udah nggak bisa terfilter lagi ya, sehingga anak-anak kecil, remaja, dewasa harus menggunakan penilaian mereka secara pribadi terhadap informasi yang mereka peroleh kan, termasuk juga terhadap jenis-jenis zat yang beredar. Bagaimana mengatasi self-medicated ya, bagaimana mengatasi keluhan fisik dan psikisnya mereka. Baca dari internet, saya merasakan ini gejalanya A, B, C. Untuk A, B, C obatnya apa ya? Ketemu deh obatnya D, E, F gitu kan. Tinggal cara perolehnya gimana? Tinggal ngeklik aja mau diantar pakai kurir mana, ya kan? Habis itu pembayarannya, pembayaran terserah mau COD atau pakai kartu kredit atau sistem transfer. Nah, itu kan menjadi tantangan ya, bagaimana kita menimbulkan, memunculkan tilikan kepada diri kita secara pribadi untuk menilai apakah kita akan terus mengobati diri kita sendiri ataukah kita menyerahkan permasalahan kesehatan ini kepada yang profesional untuk menyembuhkan kita, sehingga kita enggak sok jadi dokter-dokteran. Dan ketika kita sok menjadi dokter-dokteran, disitulah kita membuka permasalahan baru lagi, karena filtering terhadap apa yang obat apa yang boleh dan perlu diberikan itu menjadi sesuatu yang sangat bias dan menimbulkan tantangan tersendiri. Ya, berarti benar ya dok, perkembangan zaman itu juga sebenarnya mempengaruhi daripada tantangan untuk upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini sendiri ya dok. Yes, bukan hanya dari aspek jenis obatnya ya, diperoleh, bagaimana cara obat itu tersalurkan juga kan berbagai macam cara kan ya, mau cara resmi kah atau cara yang ilegal ya, alternatif yang lain ya, mau legal atau ilegal seperti itu. Itu Mbak Ivana. Oke, ternyata kita tidak bisa menutup diri dari perkembangan zaman yang memang ada dampak positif tapi ada juga dampak negatif. Yes, ya, karena tantangannya gini sekarang, kalau kita berbicara tentang ini langsung mengerucut ya, kita berbicara tentang narkotika itu ada yang
tidak diperolehkan, tidak diperbolehkan untuk di purchase ya, dikonsumsi. Ada yang boleh dikonsumsikan untuk kepentingan medis. Nah, yang golongan yang pertama tadi artinya masuk dalam kategori ilegal kan, karena dia memang tidak ada peraturan yang mendasari untuk bisa kita konsumsi. Sementara yang kedua, dia legal. Cuma bagaimana cara memperolehnya? Ini tantangan berikutnya kan? Artinya mengkonsumsi obat secara ilegal atau menyalahgunakan obat yang bisa dikonsumsi secara legal. Nah. Dan pada hari ini kita tuh membahas sebuah topik yang sangat menarik, di mana topik ini kalau dikasih tema Ibu Dokter namanya rehabilitasi perlukah? Oke. Nah, menurut Ibu Dokter sendiri atau apa ya, rehabilitasi itu sebenarnya apa Ibu Dokter? Karena kan pasti ada nih sobat bersinar di luar sana yang mungkin masih punya pengetahuan yang dalam tanda kutip minim terkait dengan rehabilitasi itu. Itu sebenarnya apa Ibu Dokter? Oke, jadi kalau mau bicara tentang rehabilitasi, rehabilitasi itu adalah suatu spektrum layanan yang sangat luas sekali. Jadi bukan hanya yang sembuh jadi yang sakit jadi sembuh gitu ya. Kan yang minus, yang negatif jadi positif. Tidak hanya serta-merta seperti itu. Kalau secara harfiah kan rehabilitasi, artinya re itu mengembalikan habitat sebenarnya. Jadi kita bagaimana mengembalikan seorang individu tuh ke dalam habitatnya. Habitat kita tuh apa sih? Habitat kita kan lingkungan kan. Lingkungannya dimulai dari mana? Lingkungan terkecil yaitu anggota keluarga kita. Kalau dia sekolah, dia pelajar, berarti dia lingkungannya lingkungan sekolah. Kalau dia bekerja, artinya dia lingkungan kerja. Dan sebagai makhluk sosial, kita tentu memiliki hubungan-hubungan dengan anggota masyarakat luas, artinya lingkungan sosialnya. Nah, bagaimana kita mengembalikan seorang individu ke dalam lingkungan yang seperti itu, sesuai proporsinya? Bagaimana tahapannya? Tahapan rehabilitasi itu kita sebutnya sebenarnya continuum of care. Bagaimana seseorang dengan penyalahgunaan narkoba udah tahu dulu nih kalau dia sakit. Okay. Ya, jadi kita sepakati dulu bahwa seorang penyalahguna narkoba adalah seorang yang sakit. Kenapa dikatakan ini satu penyakit? Banyak mungkin yang gak setuju, ini bukan penyakit gitu. Kan ada organ yang kena kan? Organ tubuh kita yang kena. Organ tubuh kita yang kena itu apa? Otak kita yang kena. Jadi seluruh zat narkotika, psikotropika atau bahan adiktif bekerjanya di mana? Bekerjanya di otak. Tentunya akan mempengaruhi kan ya? Iya. Bagaimana kita berperilaku setiap harinya, bagaimana kita berbicara, ya, kalau kita bicara tentunya in line dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Nah, kita mulai dari situ dulu. Kalau kita sepakat ini adalah suatu penyakit, berarti suatu penyakit harus diobati. Sepakat dulu ya. Iya. Suatu penyakit harus diobati. Tujuannya biar sembuh. Kan? Nah, oke. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu menyalahgunakan? Kita lakukan screening atau kita lakukan assessment. Ada toolsnya dan tools itu dilakukan oleh tenaga-tenaga yang sudah terlatih atau yang kita sebut sebagai asesor. Nah, setelah dilakukan screening dan assessment, maka dibuatlah rencana terapi kayak kita ke dokter kan ya? Dokter mendiagnosa, kemudian menentukan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang dibuat rencana terapinya. Setelah rencana terapi, ditentukan juga sama seperti penyakit lainnya. Ini cukup dia rawat jalan atau harus dirawat inapkan? Sama kan ya, kayak penyakit-penyakit lain? Iya. Cara menilainya. Nah, ketika dia rawat jalan, maka ada program-programnya dan sesi-sesi yang dilaksanakan. Ketika dia rawat inap, berarti juga ada kaedah-kaedahnya sesuai dengan gejala-gejala dan komplikasi yang muncul untuk dilakukan terapi. Nah, setelah selesai rangkaian rawatan, baik itu rawat inap maupun rawat jalan, kita lanjutkan dengan rehabilitasi sosial dan kemudian dengan pasca rehabilitasi. Nah, itu yang kita sebut sebagai satu spektrum rehabilitasi. Jadi kalau kita berbicara tentang rehabilitasi, itu bukan sesuatu yang sederhana, temu kenali, tata laksana, sembuh deh gitu. Nah, hanya karena penyakit penyalahguna narkoba ini kita sebut sebagai suatu chronic relapsing disease, artinya suatu penyakit yang kronik dan kekambuhan, seyogianya sama seperti penyakit kronik lainnya. Ketika dia menyalahgunakan narkoba, suatu penyakit yang kronik, mungkin enggak dia untuk kambuh?
Mungkin banget kan, mungkin karena multifaktor kan, sama seperti yang tadi kan, lingkungannya, terus dirinya sendiri, pendampingannya terbatas, dukungan keluarganya juga sangat minim, akhirnya kembali lagi dia menggunakan narkoba. Nah, ini yang menjadi tantangan dan spektrum yang kita berikan dalam upaya rehabilitasi. Oke. Itu Mbak Ivana. Baik, terima kasih dokter. Banyak yang dikerjain ya? Banyak sekali dokter, dan itu tuh kalau dari satu kata saja rehabilitasi ternyata tuh punya pengertian yang sangat luas. Dan keadaan Indonesia saat ini pun kalau dibilang pusat rehabilitasi ada, tapi bagaimana masyarakat mau terbuka terhadap pelayanan rehabilitasi ini seperti apa? Lalu dari segi geografi juga kita mengalami tantangan yang luar biasa, karena Indonesia pun negara yang berbentuk, yang pulaunya banyak sekali. Artinya kan ada masalah satu, akseptabilitas, bagaimana mau menerima terhadap kondisi itu. Kedua, aksesabilitas tadi dengan sulitnya terjangkau layanan rehabilitasi. Oleh karena itu, kami mengembangkan 2 tahun terakhir ini program yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang kita sebut dengan intervensi berbasis masyarakat. Nah, ini adalah satu program yang kami mencoba untuk menggerakkan anggota masyarakat yang ada. Jadi program dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Okay. Sehingga masyarakat aware kalau ini adalah suatu masalah kesehatan publik. Dengan masyarakat aware, harapan kita stigma juga berkurang kan, bahwa ini dapat terjadi pada siapapun, kapanpun. Nah, bagaimana kita melindungi lingkungan kita agar yang sudah terkena tidak tambah parah, dan bagaimana yang belum terkena tetap tidak terkena dan paham terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkotika. Nah, dokter, menarik kalau tadi kita berbicara tentang situasi rehabilitasi di Indonesia itu ternyata banyak tantangannya, baik dari bagaimana penerimaan masyarakat dan juga akses untuk melaksanakan rehabilitasi ini seperti apa. Nah, kalau kita berbicara dari pasien ya, dokter, atau misalnya pengguna daripada narkoba ini sendiri yang sudah masuk di lembaga-lembaga rehabilitasi yang ada. Nah, kalau boleh tahu dokter, itu kira-kira paling banyak dia menggunakan narkoba jenis apa ini? Kalau dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan BRIN, ada 3 zat besar sih, ganja, syabu, dan juga ekstasi. Itu paling banyak ya dok, 3 jenis itu. Lalu kalau misalnya dikaitkan lagi dengan karakteristik pengguna, salah satunya misalnya jenis kelamin dan lain sebagainya, itu kira-kira paling banyak yang mana dok? Apakah perempuan atau laki-laki, atau justru imbang nih antara laki-laki dan perempuan? Pertanyaan menarik. Kalau dari hasil penelitian, kita pakai data yang valid aja ya, hasil penelitian memang masih banyak didominasi oleh pria. Tetapi wanita yang menggunakan tuh banyak, hanya mungkin tadi ya, stigma yang beredar di masyarakat itu sangat tinggi, sehingga wanita cenderung menutupi, cenderung nggak mau ngasih tahu orang terhadap keadaannya dia, hingga muncul komplikasi-komplikasinya baru akhirnya jujur. Karena kan masih identik ya di Indonesia bahwa wanita harus strong, harus multifungsi, ya kan, terus nggak boleh ngeluh capek gitu, ya. Nah, itulah tuntutan-tuntutan sehingga keluhan atau permasalahan sesungguhnya tuh belum tercapture. Kita lihat mungkin dari faktor-faktor yang bisa sebagai pencetus ya seorang penyalahgunakan narkoba kan, pengaruh rekan sebaya. Kalau misalnya laki-laki kan identik dengan dia harus bekerja sebagai pencari nafkah breadwinner-nya ke rumah tangga kan. Artinya tuntutan dan tantangan sebagai seorang pria ini menjadi sesuatu yang butuh pembuktian ya, bahwa saya memang bisa menjadi seorang laki-laki yang produktif, laki-laki yang menjaga keluarga, yang penghasil ekonomi di rumah tangga, seperti itu kan. Kemudian kalau misalnya dia masih pelajar, terkadang masih ada tuntutan kan ya, kamu tuh harus punya prestasi, harus masuk universitas unggul, harus dapat pekerjaan yang baik, seperti itu kan. Kalau nggak gimana kamu nanti mau menafkahi keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin hal-hal seperti itu ya. Dan kalau misalnya berbicara tentang interaksi di masyarakat kan, lebih banyak pria yang bersosialisasi dibandingkan dengan para wanita. Nah, mungkin itu kurang lebih kali ya faktor-faktor yang membuat pria menjadi lebih mudah terpapar terhadap penyalahgunaan narkotika.
Ya berarti dari yang tadi dokter sampaikan memang ada label-label dari sosial yang menempel pada laki-laki sehingga itu menjadi faktor apa ya, faktor penyebab dia menggunakan narkoba ya, berdasarkan yang tadi, tapi labelnya label-label negatif. Iya. Ya, apalagi diantaranya ya. Diantaranya sebagiannya label-label tersebut. Jadi memang ada faktor dari sosialnya yang juga mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba. Ah, menarik dokter. Lalu kalau kita berbicara tentang rehabilitasi itu sendiri, nah kira-kira adakah metode-metode yang digunakan atau metode-metode seperti apa yang digunakan dalam proses rehabilitasi itu sendiri? Oke. Rehabilitasi itu ada pendekatan medis dan pendekatan sosial. Selain tadi pasca rehabilitasi ya, ketika pendekatan medis memang kurang lebih ada standarnya. Standar untuk menterapi itu seperti apa. Tetapi ketika kita mulai menyusun tata laksana untuk memperbaiki perilakunya, maka disitulah seninya. Rehabilitasi itu tailor-made. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan individunya. Oleh karena itu kata kuncinya adalah di assessmentnya sendiri. Nah, ketika kita dapat faktor-faktor pencetus, permasalahannya seperti apa, potensi dan lain-lain, maka baru kita menyusun rencana tata laksana lebih lanjut. Nah, itulah tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan klien adalah upaya rehabilitasi yang terbaik sebenarnya. Oke, jadi kliennya butuh kliennya seperti apa, kebutuhannya seperti apa baru bisa ditentukan. Contohnya salah satu faktor pencetusnya karena di rumah tangga, di rumah bapak ibunya berantem terus. Akhirnya membuat dia tidak betah di rumah. Mending keluar rumah aja kan. Iya. Nah, teman yang dia percaya itu ternyata menggunakan. Nah, bagaimana kita kalau sementara dia harus balik kemana? Balik ke rumah lagi rumah. Kan ya. Nah, berarti yang mesti kita fix apa nih? Pasien kita tuh bukan hanya si penyalahgunanya, anggota keluarganya juga kan. Perlu kita lakukan pendekatan, mungkin butuh family therapy. Sebelum family therapy, family dialogue dulu seperti itu. Permasalahannya di mana? Kemudian orang tua juga harus aware bahwa ternyata salah satu faktor pencetus seseorang menyalahgunakan narkoba adalah dari keluarga gitu loh.